Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka belum juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelintingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Bagi kepulihan ekonomi, kalau sektor ekonomi ingin pulih, pariwisata ekonomi kreatifnya juga harus diberikan stimulus. Mohon berkenan untuk nanti kita masuk ke era kenormalan baru adalah tadi cluster ekonomi semar yang memang menjadi bagian daripada kebijakan kita untuk pengembangan, karena ada satu destinasi super prioritas yang di lokasi jawabannya yaitu Borobudur. Tadi Borobudur. Bagaimana klaster ini bisa hidup dengan konektivitas dari masing-masing spot pariwisata. Jadi kami akan membuat travel pattern, kita akan membuat ekosistem event-event mulai dari sports tourism sampai ke pariwisata berbasis budaya, berbasis alam terbuka, dan theme park seperti Saloka dan teman-teman yang lain. Ke Semarang, jangan lupa beli lumpia. Cakep. Lumpia dipesan bawa ke Jakarta. Cakep. Wisata Saloka theme park jadi idola. Cakep. Hiburan di Semarang, Jawa Tengah untuk keluarga bahagia.